nih semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Balik lagi bersama aku Natalia Hosiana di program yang pastinya sport abis, apalagi kalau bukan locker room. Oh iya nih, Nata mau ngasih tahu kalau Nata sama teman-teman kru semua udah vaksin dan juga udah antigen, so pastinya aman. Nah buat teman-teman sport friend semuanya, siapa nih yang belum vaksin? Ayo dong pada vaksin, semoga pandeminya cepat berlalu ya dengan kalian semua vaksin. Dan satu lagi nih, Nata nggak bosan-bosannya ngingetin sport friend semua untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun sport friends berada ya, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Jalan-jalan dulu nih, karena di sini tuh tempatnya enak banget, banyak spot-spot yang bisa kalian explore loh. Makanya pantengin terus Nata di locker room yang pastinya spot abis. Yuk, sport friends, cus! Locker roomnya, karena abis ini banget nih Nata mau mainin cepat-cepat dan juga meluncur. Wus, penasaran gak sih Yorobun? Apa ya? Nah sport friends, sekarang di depan Nata udah ada sepatu roda nih. Nata pakai dulu ya sepatunya. Sport friends di rumah pada susahan juga gak sih kayak Nata main sepatu roda? Tapi semangatin Nata terus ya, karena cuma kalian yang bisa bikin Nata semangat. Sarang ya sport friends! Nata udah minum, jadi Nata udah seger lagi dan siap kelilingin tempat ini lagi. Ayo cus, sport friends! Nah, sport friends, gimana nih keseruan Nata main sepatu roda hari ini? Pasti kalian-kalian semua di rumah pengen mabar kan main sepatu roda bareng Nata? Tapi sayang banget ya, udah 30 menit Nata dan locker room nemenin kalian semua dengan cerita menarik dari dunia olahraga. See you next week, stay safe and stay healthy ya. Locker room, sport banget!